Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada Jumat yang kedua di tahun 2021 ini, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal selain beragama Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, takwa menurut definisi Allah itu adalah yang utama. Tolak ukur kita seorang mukmin adalah di takwa. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang terbaik adalah manusia yang bertakwa kepada-Nya. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini, di mata Allah hanyalah orang yang bertakwa. Hidup kita ini sementara. Hidup kita di dunia ini hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Hidup kita paling 70 tahun atau 100 tahun, nanti akan di hadapan Allah meminta pertanggungjawaban. Hai ulah, selama hidupmu untuk apa kau gunakan waktumu? Apa engkau sibuk dengan urusan duniamu saja? Hingga lupa kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setelah ini ada namanya kematian. Jadi ketakwaan inilah adalah tolak ukur Allah untuk menilai hamba-hambanya. Bukan dinilai dari harta, bukan dinilai dari jabatan. Allah menilai hambanya adalah tolak ukurnya takwa. Oleh karena itu menurut Imam Al-Husayni, takwa itu ada empat karakter manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah orang yang bertakwa, dia mempunyai ciri khas yaitu tawadhu. Dia rendah hati, tidak sombong. Dia mempunyai jabatan-jabatan itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia seorang tua atau ayah atau ibu, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa itu menurut Imam Al-Husayni adalah orang yang bertawadhu, tidak sombong. Yang kedua, orang yang bertakwa itu mempunyai ciri adalah qanaah. Dia akan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dengan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan itu, itulah tolak ukur manusia yang bertakwa. La in syakartum
rezeki yang Allah berikan, Allah akan kasih tambah. Tapi apabila engkau kufur atas nikmat Allah, ingat azab Allah sangat pedih. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seorang beriman harus tahu diri